Pemirsa, Saudi Egyptian Investment Co. telah membeli saham minoritas di 4 perusahaan Mesir senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan bagian dari Public Investment Fund atau PIF yang dimiliki negara Arab Saudi. Dan keempat perusahaan Mesir tersebut meliputi Abu Qir Fertilizers dan juga Chemical Industries dan juga pemirsa serta Alexandria Container and Cargo Handling. Saudi Egyptian Investment Co. telah membeli saham minoritas di 4 perusahaan Mesir senilai 1,3 miliar US dollar. Kementerian Perencanaan Mesir mengatakan keempat perusahaan Mesir tersebut meliputi Abu Qir Fertilizer and Chemical Industry, Mins Fertilizer Production Company, serta Alexandria Container and Cargo Handling. Satu perusahaan lagi bergerak dalam bisnis pembayaran yaitu eFinance for Financial and Digital Investment. Mesir adalah salah satu negara ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Akuisisi ini sejalan dengan tujuan SEC untuk berinvestasi di sektor yang menjanjikan. Pada bulan April, pemerintah Mesir mengumumkan bahwa mereka berusaha untuk menarik investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun dalam 4 tahun mendatang. Target itu merupakan bagian dari program untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam perekonomian. Mesir telah bergulat untuk membiayai defisit anggaran di tengah suku bunga tinggi, mata uang lemah, dan kewaspadaan investor yang luas terhadap pasar negara berkembang. Kewaspadaan meningkat terutama setelah Federal Reserve Amerika Serikat mulai menaikkan suku bunga, sedangkan pada saat yang sama perang Ukraina mendorong harga komoditas dan mengurangi pendapatan pariwisata. Arab Saudi telah memberikan miliaran dukungan sejak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berkuasa pada tahun 2014. Sementara Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait tahun ini berjanji untuk meningkatkan investasi mereka di Mesir. Berbagai sumber untuk IDX Channel.